Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita sambung dalam tafsir surah Yusuf pada ayat ke-99 dan juga 100. Kita lihat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. Apabila mereka, iaitu adik-beradik Nabi Yusuf, ibunya dan juga ayahnya, masuk bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ, Nabi Yusuf terus menerpa mereka berdua. Wa qala dkhulu Misr insyaallah aminin. Nabi Yusuf menyatakan udkhulu Misr insyaallah aminin. Masuklah ke Mesir ini dalam keadaan aman. Insyaallah, sekiranya Allah Taala kehendaki. Ayat ke-100, wa rafa'a abawayhi 'alal 'arshi wa kharru lahu sujjada. Nabi Yusuf mengangkat ibu dan ayahnya, duduk di atas, iaitu memberi peluang ibu dan ayahnya duduk di takhtanya. Wa kharru lahu sujjada, mereka sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا. Nabi Yusuf menyatakan, wahai ayahku, هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ, ini adalah ta'wil mimpi aku yang sebelum ini yang aku telah ceritakan kepada kamu. قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mimpi ini suatu perkara yang benar, menjadi realiti. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berbuat ihsan kepada aku ketika mana Allah taala keluarkan aku daripada penjara. Waja'a bikum minal badwi, dan juga Nabi Yusuf bawa datang keluarga dia daripada badwi, daripada kawasan kampung, pergi ke bandar Mesir. Min ba'di an nazagha syaitan, selepas mana syaitan telah menghasut di antara aku dan juga adik-beradik aku. Inna rabbi latiful lima yasha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha latif, iaitu maha lembut terhadap apa yang Allah Taala kehendaki. Innahu huwal alimul hakim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selepas mana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam minta kepada adik-beradiknya supaya mereka datang ke bumi Mesir ini semua sekali, maka Nabi Yusuf telah memberitahu di sini bahawasanya Quran, ayat Quran memberitakan kepada kita di sini bahawasanya mereka telah bertolak daripada negara Kanaan, iaitu daripada negara Palestin, bertolak menuju ke negara Mesir. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam keluar untuk bertemu mereka.
dan juga bersama dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf perintahkan pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin terkemuka negara juga keluar untuk menyambut kedatangan keluarga Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Jadi di sini Nabi Yusuf bila saja mendengar berita mereka telah pun keluar daripada bumi Palestin menuju ke Mesir, maka Nabi Yusuf keluar untuk menyambut kedatangan mereka. Inilah telah sempurna perjumpaan, pertemuan keluarga Nabi Yusuf pada kali yang keempat. Adik-beradik Nabi Yusuf, kali pertama mereka jumpa, Nabi Yusuf minta bantuan makanan, kali kedua pun sama, kali ketiga pun sama. Kali yang keempat ini, mereka berjumpa bukan untuk minta bantuan makanan, tetapi mereka berjumpa bukan sekadar adik-beradik Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf. Mereka berjumpa satu keluarga semuanya, satu keluarga keseluruhannya. Mereka melihat Yusuf alaihi salatu wasalam begitu indah dan dalam posisi yang begitu tinggi bersama dengan pembesar-pembesar Mesir. Telah menjadi realitilah mimpi Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, iaitu dengan sujudnya adik-beradik Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf 11 orang. Bukan sekadar 11 orang ini sujud, ibu dan juga ayahnya. Ada yang menyatakan ibunya, ada yang menyatakan mak, ibu tirinya, telah sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Telah sempurnalah pertemuan setelah sekian lama mereka berpisah. Diriwayatkan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam menuju kepada ayahnya dan bersiap siaga bersama dengan Nabi Yusuf 4,000 tentera. 4,000 tentera dan juga dan pembesar-pembesar Mesir untuk bertemu dengan keluarga Nabi Ya'qub alaihi salatu wasalam. Nabi Ya'qub alaihi salatu wasalam telah bermukim, berduduk bersama dengan Nabi Yusuf 24 tahun. Walaupun ada sebahagian pendapat menyatakan 17 tahun. Tempoh perpisahan Nabi Yusuf dan juga Nabi Ya'qub, ada yang menyatakan 18 tahun, ada yang menyatakan 40 ataupun 80 tahun. Nabi Ya'qub alaihi salatu wasalam bila mana hampir wafat, dia berpesan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam supaya bawa jenazah dia ke bumi kan di sisi ayahnya, ayah Nabi Ya'qub. Siapa ayah Nabi Ya'qub? Iaitu Nabi Ishaq. Kemudian Nabi Yusuf pulang ke Mesir dan dia telah duduk di Mesir ini selama 23 tahun selepas daripada kewafatan ayahnya, iaitu Nabi Ya'qub alaihi salatu wasalam. Kita lihat dalam ayat yang kita bincangkan ini, sujud di sini bukanlah bermaksud sujud adik-beradik Nabi Yusuf dan juga ayahnya dan juga ibu tirinya, bukanlah bermaksud sujud seperti dalam solat. Sujud sebagai penghormatan, bukan sujud sebagai mengagungkan, beribadat kepada Nabi Yusuf, tidak. Bukan menyembah Nabi Yusuf. Mimpi Nabi-Nabi adalah hak dan juga benar, sabit dan benar. Seperti mana mimpi Nabi Ibrahim AS menyembelih anaknya, maka itu menjadi sebab wajib kepada Nabi Ibrahim disebabkan mimpi tersebut menyembelih anaknya ketika sedar. Sebab mimpi Nabi-Nabi adalah satu realiti ataupun satu perkara yang wajib, yang hak, yang sabit. Inilah berlaku perkara yang sama kepada Nabi Yusuf AS. Bila mana mimpi Nabi Yusuf menjadi satu sebab wajibnya adik-beradik dan juga ibu dan ayahnya sujud kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala membuat kebaikan yang banyak, memberi kebaikan yang banyak kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam dengan pelbagai nikmat. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala lepaskan Nabi Yusuf daripada penjara, Allah Subhanahu wa taala beri rezeki kepada Nabi Yusuf dengan
dimahkotakan, dilantik sebagai raja, raja Mesir. Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada Nabi Yusuf, keluarga yang duduk di kawasan pedalaman jauh di Palestin, datang ke bumi Mesir. Iaitu daripada kawasan pedalaman terus pindah ke kawasan bandar. Allah Subhanahu Wa Taala tidak sebut dalam ayat iz akhrajani minas sijin. Allah Taala tak sebut iz akhrajani minal bi'ir, iaitu kamu dikeluarkan, Allah Taala buat baik kepada kamu, mengeluarkan kamu daripada penjara. Allah Taala tak sebut daripada perigi, kerana untuk mengelakkan daripada dicaci adik-beradik Nabi Yusuf. Bila disebutkan, bila kalaulah Allah Taala sebut iz akhrajani minas sijni iz akhrajani minal bi'ir, iaitu Allah Taala keluarkan Nabi Yusuf, memberi nikmat kepada Nabi Yusuf, keluarkan Nabi Yusuf daripada perigi, adik-beradiknya akan terasa yang seolah-olah macam menyindir perbuatan mereka. Dan Allah Taala menyebutkan minas sijin, keluar Nabi Yusuf daripada penjara sebagai satu kemuliaan kepada adik-beradik Nabi Yusuf, dan juga untuk menjaga perasaan malu mereka. Kerana penjara ini adalah akhir ujian Nabi Yusuf AS, dan penjara adalah lebih berbahaya sebenarnya. Disumbat di dalam penjara lebih bahaya berbanding disumbat di dalam perigi. Perigi kering, bukan perigi yang ada air, perigi kering. Kerana bila dibuang dalam perigi, kita tak tahu punca dia apa. Kemungkinan dengki, kemungkinan ada perkara yang tak puas hati. Tapi bila mana disombat dalam penjara, sudah pasti ada satu isu, satu kes, satu tohmahan yang dipenjarakan Nabi Yusuf. Kerana Nabi Yusuf ditohmah telah menggoda isteri permaisuri Mesir pada ketika itu. Dan kerana Nabi Yusuf selepas keluarnya Nabi Yusuf daripada perigi, Allah Taala tak sebut perigi, kerana keluar Nabi Yusuf daripada perigi dia menjadi hamba, bukan menjadi raja. Tapi keluarnya Nabi Yusuf daripada penjara, dia menjadi seorang raja. Jadi keluarnya Nabi Yusuf daripada penjara hampir kepada aqrabil in'am al-kamil, hampir kepada nikmat yang cukup tinggi. Min ba'di an nazagha asy-syaitanu baini wa baina ikhwati, permusuhan yang berlaku antara adik-beradik Nabi Yusuf terhadap diri Nabi Yusuf adalah disebabkan oleh hasutan-hasutan daripada syaitan. Sebab apa berlaku kerosakan hubungan di antara adik-beradik Nabi Yusuf dengan Nabi Yusuf? Kerana perbuatan daripada syaitan. Kita lihat ada beberapa perkara yang kita boleh mengambil pengajaran. Perkara yang pertama, al-atifah. Begitu kasihnya Nabi Yusuf seorang anak kepada kedua ibu bapanya, itu adalah dipanggil tabi'iyah fitriyah. Kerana itu Nabi Yusuf memuliakan ayahnya, asyaddu min ikrami ikhwatihi, lebih berbanding memuliakan Nabi Yusuf kepada adik-beradiknya. Kerana hubungan anak dengan ibu dan ayah ini ada dipanggil sebagai tabi'iyah fitriyah, iaitu fitrah semula jadi. Kasih sayang seorang anak tak dapat dipisahkan dengan ibu dan ayahnya. Bila dia jumpa, Nabi Yusuf jumpa dengan Nabi Yaakob, ayah dia, ibu tiri dia, dia berpelukan. Dan dia dudukkan keduanya, ibu dan ayahnya, di atas takhta dia, bersama-sama dengan Nabi Yusuf AS. Dan dia memadailah Nabi Yusuf, menyatakan kepada keluarganya, udkhulu Misra insya'allahu aminin, masuklah Mesir ini dalam keadaan aman insya'Allah. Ini Nabi Yusuf memberi jaminan kepada mereka, mereka masuk daripada satu negara, pindah ke negara ini dalam keadaan aman. Diri kamu aman, tidak ada peperangan. Keluarga kamu aman, harta kamu tidak dirompak, tidak dicuri. Aman.
ulama-ulama tafsir ijma' sepakat, iaitu sujud keluarga Nabi Yusuf adalah sujud penghormatan, bukan sujud menyembah, sujud ke bumi, bukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memansuhkan semuanya dalam syariat kita. Tak ada lagi penghormatan tunduk, tak ada lagi. Itu semua penghormatan sebelum ini. Sekalipun telah dimansuhkan penghormatan kepada manusia dengan cara tunduk, fa inna ba'dal muslimin, kerana sesungguhnya sebahagian di kalangan orang Islam, mereka tak mengambil, mereka tak sedar perkara ini. Mereka masih lagi tunduk dalam memberi penghormatan, dalam memberi salam kepada manusia. Seperti mana sebahagian negara-negara barat melaksanakan seperti itu, terutama kita lihat Jepun, bila mana mereka menghormati seseorang, budaya mereka, mereka akan tunduk. Tunduk yang tak ada pada syariat kita. Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid daripada Anas bin Malik, dia berkata, kami pernah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayan hani ba'duna ila ba'din idzal taqayna, boleh tak sebahagian kami tunduk kepada sebahagian yang lain bila kami bertemu? Nabi kata, la, tak boleh. Kemudian kami, sahabat bertanya lagi, afaya'taniqu ba'duna ba'dan, kalau kami berpelukan sesama kami, boleh tak? Nabi kata, la, tak boleh. Kemudian sahabat bertanya lagi, afayusafihu ba'duna ba'dan, kalau kami bermusafahah, bersalaman sebahagian kami dengan sebahagian yang lain? Nabi kata, ya, na'am. Jadi berpelukan, tunduk, Nabi larang. Yang Nabi benarkan adalah bersalaman. Adapun berdiri ketika mana orang yang baru datang daripada musafir yang jauh, seperti mana Nabi perintahkan satu jamaah di kalangan kabilah Aus, kabilah Aus dan juga kabilah Khazraj. Aus, Nabi perintahkan kepada kabilah Aus ini dalam hadis yang sahih riwayat daripada Abu Daud, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, iaitu Nabi menyatakan, qumu ila sayyidikum wa khairikum, berdirilah kepada penghulu kamu, kepada ketua kamu. Siapa ketua kamu? Iaitu Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az adalah ketua kepada kabilah Aus. Bila mana dia datang, kamu semua berdiri. Hukumnya harus, dengan syarat berdirinya jamaah-jamaah tidak memberi sebarang rasa bangga, rasa riak, rasa takabur, rasa hebat kepada orang yang datang tadi. Sekiranya memberi kesan, memberi impak yang negatif, yang tidak baik kepada orang yang datang tadi, maka dia rasa diri dia hebat, maka pada ketika itu jangan, tak boleh kita bantu dia ke atas perkara maksiat seperti ini. Kita duduk, kita tak perlu berdiri. Berdasarkan sabdaan Nabi, man sarrahu an yatamassala lahun nas qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapa yang suka untuk dia berdiri kepada manusia supaya manusia itu seronok orang berdiri kepada dia, maka Nabi kata, tempahlah, hendaklah ditempah tempatnya di api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberi salam tak perlu tunduk, setakat beri salam saja. Adakah perlu mencium tangan? Tak perlu cium tangan. Cium tu tunduk je, cium tangan kena tunduk. Hanya bersalaman sahaja. Sebab tu orang Arab mereka tak suka cium-cium tangan. Walianal inhina, menunduk itu adalah tawaduk, merendahkan diri. Merendahkan diri ini tidak lain tidak bukan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermusafahah, bersalaman tidak menjadi masalah, kerana Nabi SAW pernah bersalaman, berjabat tangan dengan Ja'far bin Abi Talib ketika mana Ja'far bin Abi Talib datang, tiba daripada bumi Habsyah. Maka Nabi perintahkan untuk bermusafahah dengannya, dan Nabi galakkan untuk bermusafahah. Dalam satu hadis yang dhaif, Nabi menyatakan, tasafahu, hendaklah. Ini riwayat daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar kata hadis ini hadis dhaif. Dia menyatakan, Ibnu Umar, tasafahu yudhibul ghillah,
hendaklah kamu bermusafahah berjabat tangan, kerana berjabat tangan itu akan menghilangkan kedengkian. Sahabat-sahabat Nabi, mereka bila bertemu, mereka berjabat tangan. Bila mana mereka datang daripada safar yang jauh, mereka akan berpelukan. Nabi Yusuf AS menghitung sebahagian ni'mat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Di antara ni'matnya keluar daripada penjara, keluarganya datang daripada jauh bumi Palestin ke Mesir, dan juga begitu bagaimana Allah Ta'ala satukan kembali keluarga mereka yang terpisah begitu lama atas hasutan syaitan. Pada ayat ke-101, Rabbi qad ataitani minal mulki wa'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Pada ayat ke-101 ini membicarakan tentang doa yang jami', doa yang sedikit tapi maknanya menyeluruh. Ketika mana Nabi Yusuf menceritakan ni'mat-ni'mat Allah Ta'ala kepadanya, dan dia minta kepada Allah supaya dia mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik. Rabbi qad ataitani minal mulki, wahai Tuhanku, sesungguhnya kamu telah berikan kepadaku minal mulki kerajaan, wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, kamu ajar kepadaku ta'wil mimpi, fatiras samawati wal ard, kamu lah menciptakan langit dan juga bumi, anta waliyyi, kamu lah penolong aku, fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat, tawaffani, wahai Allah, matikanlah aku musliman dalam keadaan sebagai seorang muslim, wa alhiqni bis salihin, dan hubungkan aku, letakkan aku bersama dengan orang-orang yang soleh. Apa munasabah ayat ini dengan ayat sebelum ini? Selepas mana Nabi Yusuf memuji Allah Subhanahu wa taala di atas kelembutan Allah, latifnya Allah, dan betapa besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, iaitu berkumpulnya ibu, ayahnya, adik-beradiknya bersama dengan dia. Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Yusuf, iaitu pangkat an-nubuwah wal-mulk, iaitu diberikan kerajaan, diberikan kenabian kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dengan berdoa dengan doa ini, tawaffani muslima, matikan aku dalam keadaan Islam. Bukan minta bertambah lagi, besar lagi kerajaan, lagi banyak lagi harta yang dapat, tidak. Tapi dia minta supaya dimatikan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala matikan dalam keadaan seorang Islam, sebagai seorang Islam. Seperti mana Allah Taala sempurnakan nikmat Allah kepada Nabi Yusuf di dunia ini, diberikan kerajaan, diberikan kenabian kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf minta berterusan nikmat ini, bukan sekadar terbatas di kehidupan dunia, tapi sampai ke akhirat nanti. Iaitu matikan Nabi Yusuf, matikan aku ini dalam keadaan seorang Islam, dan aku dapat bertemu dengan orang-orang yang soleh, iaitu nenek moyang aku, iaitu Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam berkata selepas dia berkumpul dengan ibu, ayahnya, dengan adik-beradiknya, Rabbi qad a'taitani mulka Misr, sesungguhnya wahai Tuhanku, kamu telah beri kepada aku kerajaan Mesir ini, kamu jadikan aku sebagai seorang hakim, aku boleh buat apa yang aku nak sebab aku ada kuasa di bumi Mesir ini, tak ada siapa yang halang aku. Diriwayatkan bahawasanya Nabi Yusuf alaihissalam memegang tangan Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, dan dia bawa Nabi Ya'qub ini berpusing ataupun menjarahi satu persatu stok ataupun perbendaharaan emas, perak, perhiasan, pakaian, senjata, kertas dan sebagainya.
Wa'allamtani min ta'wilil ahadis. Allah Ta'ala memberi ni'mat juga kepada aku, ajarkan aku, iaitu ta'wil mimpi. Rabbi qad ataitani minal mulk. Min ini adalah sebahagian. Sesungguhnya Tuhan aku telah memberikan kepada aku sebahagian ni'mat, sebahagian kerajaan. Lam li'annahu lam yu'ta illa ba'du mulki dunya wa huwa mulku Misr. Iaitu diberikan kerajaan, bukan kerajaan dunia, kerajaan Mesir sebahagian saja. Nabi Yusuf hanya berkuasa di Mesir saja. Fatir as-samawati wal ardh, Allah Ta'ala, kamulah wahai Allah pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi, kamulah yang pentadbir, penolong, yang menguruskan urusan-urusan aku keseluruhan dunia dan juga akhirat. Tawaffani musliman, matikan aku dalam keadaan Islam. Ayat ini, ayat ke-101 ini mengisyaratkan kepada kita, iaitu perjalanan sirah Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam adalah al-masalul a'la fil qudwah. Itulah contoh yang tertinggi untuk diikuti. Kerana ni'mat-ni'mat Allah kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam di kehidupan dunia ini, iaitu diberikan kerajaan, diberikan ni'mat boleh mentakwil mimpi, ini sedikit pun tidak menghalang Nabi Yusuf untuk minta, untuk mencari keredaan Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Minta kepada Allah, aku inginkan di akhirat nanti redamu, rahmatmu. Walaupun dah ada pangkat, raja, pandai, ta'wil mimpi, tapi itu semua tak menghalang sikit pun untuk dilebih mendekatkan diri, minta keselamatan di akhirat nanti. Kerana al-ibarah bihusnil khatimah, kerana Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam minta tawaffani musliman, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Islam. Wa bima yalqahu al-mu'min min na'imin khalidin fil akhirah, dan dengan apa yang orang Islam akan dapat nikmat yang berkekalan di akhirat. Kerana akhirat ini walal akhiratu khairun wa abqa, nikmat di akhirat lebih baik dan lebih berkekalan. Dekat dunia ini sekejap je nikmat, lepas kita jadi raja kita mati, orang lain pula akan ganti tempat kita. وَبِمَا أَنَّهُ نَبِيٌّ لَمْ يَطْلُبْ أَقَلْ مِنْ مَرْتَبَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَكَرَامَتِهِمْ. Iaitu tidak dikurangkan sedikit pun martabat Nabi, kemuliaan Nabi, walaupun dia seorang raja. Dia minta kepada Allah untuk jadikan dia bersama dengan orang-orang soleh, golongkan dia dari kalangan orang-orang soleh, iaitu Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, satu darjat, selevel dengan mereka. Minta kematian ini sebenarnya falam yakun mutlaqan, bukan minta kematian semata-mata secara mutlak, minta mati, tidak. Minta mati di atas Islam. Maksudnya apabila sampai je ajal aku, tempoh akhir kehidupan aku, maka matikan aku dalam Islam. Bukan dia minta mati cepat, bukan, tidak. Inilah pendapat majoriti di kalangan ulama. Allahumma ja'al wafatana 'alal iman. Wahai Allah, jadikanlah kewafatan kami ini di atas keimanan. Tak boleh dalam syariat kita, syariat Nabi Muhammad, tak boleh untuk kita bercita-cita mati, tak boleh. Dalil dia apa yang sabit di sisi Imam Ahmad dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, daripada Anas bin Malik, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukum al-maut, janganlah salah seorang di kalangan kamu bercita-cita untuk mati, lidurrin nazala bih, kerana kemudaratan penyakit yang menimpa dia sebab dia sakit, ya Allah cepatkanlah kematian aku. Jangan seseorang bercita-cita seperti itu. Fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul. Nabi kata sekiranya
dia bercita-cita juga nak mati sebab dah sakit teruk sangat dah. Bercita-cita nak mati, dia nak minta dipermudahkan kematian dia sebab dia sudah nazaklah teruk dah. Maka Nabi ajar, Nabi kata falyaqul, hendaklah kamu berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Terjemah dia, wahai Allah, kamu hidupkan aku selagi mana kehidupan ini adalah baik untuk aku, dan matikanlah aku, wahai Allah, sekiranya kewafatan itu, kematian itu adalah baik untuk aku. Jadi kalau kita dah sakit teruk sangat, kita doa, wahai Allah, sekiranya kehidupan ini baik, maka hidupkan aku. Sekiranya kematian itu terbaik untuk aku, maka matikan aku. Tapi jangan minta mati semata-mata. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, la yatamanna ahadukum al-maut. Salah seorang di kalangan kamu jangan bercita-cita untuk mati. Wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu. Janganlah dia berdoa dan untuk cepatkan kematian sebelum datangnya ajalnya. Innahu idza mata ahadukum inqata'a amaluh. Kerana apabila seseorang itu mati, terputus amalan dia, dia tak boleh buat baik dah. Wa innahu la yazidul mu'mina umuruhu illa khairan. Sesungguhnya tidak bertambahlah kepada orang beriman umurnya, tak bertambah melainkan kebaikan. Bila umur kita dipanjangkan bermaksud banyaklah peluang untuk kita buat kebaikan. Kita lihat pada ayat yang ke-102 pada ayat ke-102 mengenai dengan pensabitan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara-perkara yang ghaib. Nabi boleh bagi tahu perkara ghaib. Ini mensabitkan kenabian Nabi dan juga berpalinglah daripada anit ta'ammul fil ayat. Berpalinglah daripada orang-orang yang tak nak beriman kepada kamu. Wa da'watun nabi ila tauhid, dan dakwah nabi kepada tauhid. Kita lihat pada ayat ke-102. Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Itulah daripada berita-berita, kisah-kisah ghaib yang kami telah wahyukan kisah tersebut kepada kamu, wahai Muhammad. Wa ma kunta ladaihim, kamu dahulunya tak ada pun bersama mereka, bersama Nabi Yusuf. Kamu tak ada pun. Kamu tak hidup zaman Nabi Yusuf. Iz ajma'u, kamu tak hidup zaman adik-beradik Nabi Yusuf, yang mana mereka berazam, mereka tekad untuk membuat satu perancangan jahat terhadap Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ayat ke-103, wa ma aktsarun nas, betapa banyaknya manusia ini, kebanyakan manusia tidak beriman. Walau harasta bimu'minin, walaupun kamu nak sungguh-sungguh mereka ni beriman, tetapi mereka tak beriman. Wa ma tasaluhum alaihi min ajr, kamu tak minta apa-apa upah pun kepada mereka. In huwa illa zikrul lil alamin, hanya sahaja Quran ini sebagai pemberi peringatan kepada sekalian alam. Ayat ke-104. Okey, kita lihat zalika min anba'il ghaib. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجَمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ. Ketika mana mereka tekad untuk campak Nabi Yusuf dalam perigi, pada ketika itu kamu tak ada pun bersama mereka, wahai Muhammad, tapi kamu tahu kisah mereka, kamu boleh cerita kisah mereka. Ini semua sudah pasti Allah Ta'ala ajar kepada kamu. Ini adalah dalil kebenaran Nabi menceritakan perkara-perkara ghaib. Perkhabaran Nabi mencerita perkara ghaib ada satu perkara benar.
Mana perkara ini, berita, kisah ini adalah perkara ghaib yang tak tahu kisah-kisah ini melainkan melalui perantaraan wahyu. Kita lihat apa munasabah ayat ini dengan ayat sebelum ini, selepas mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu Wa Taala nak mensabitkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar cerita saja kisah Nabi Yusuf, bukan Allah Taala nak sekadar cerita, tidak, tapi nak mensabitkan benarnya cerita Nabi ini, benarnya Nabi adalah seorang Nabi, Muhammad adalah seorang Nabi, berdasarkan penceritaan perkara-perkara ghaib yang tak tahu perkara cerita ini melainkan hanya daripada perantaraan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak menyaksikannya, kaum Nabi pun tak menyaksikannya. Yang menunjukkan cerita tersebut adalah Al-Quranul Karim, kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan keaiban penderian orang-orang musyrikin yang tak nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di sana banyak daripada ayat-ayat yang menunjukkan kewujudan pencipta alam ini, pencipta langit, pencipta makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, dan beberapa tanda banyak sekali Allah Taala tunjuk tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Malangnya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir ini, mereka tidak melihat perkara-perkara ini. Mereka berpaling daripada melihat tanda-tanda kekuasaan, kebesaran, keagungan, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan penderian sesat orang-orang musyrikin ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan jalan dakwah Nabi. Ad-da'watu ila tauhid, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani, pada ayat ke-108 yang kita akan bincangkan. Ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Sebenarnya perkara ghaib ini sama juga. Wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Kisah Nabi Yusuf dan juga adik-beradiknya. Kamu tak ada wahai Muhammad. Begitu juga dinukilkan ketika mana Nabi Zakaria, siapa nak menjaga Maryam ini? Siapa nak jaga Maryam? Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Kamu tak ada pun wahai Muhammad ketika Nabi Zakaria terpaksa mengundi untuk mendapatkan hak penjagaan Maryam, untuk tarbiyah Maryam. Siapa nak? Ramai yang nak, jadi terpaksa buat undi. Kamu tak ada pada ketika itu wahai Muhammad, tapi macam mana kamu tahu? Ketika mereka campakkan pen mereka dalam air, siapa pen yang timbul, dialah yang akan menjaga Maryam alaihi salatu wassalam. Kamu tak ada, tapi kamu boleh ceritakan. Ini semua melalui perantaraan wahyu. Wa ma kunta bijanibil gharbi idh qadayna ila Musa al-amra wa ma kunta minash shahidin. Kamu tak ada wahai Muhammad di belah barat, di bukit sebelah barat, ketika mana kami putuskan kepada Nabi Musa satu perintah kepadanya, iaitu perintah perkara yang disuruh, perkara yang dilarang. Wa ma kunta minasy syahidin, kamu tak ada, kamu tak hadir pun, kamu tak menyaksikan pun wahai Muhammad, tapi macam mana kamu tahu? Walakinna ansha'na qurunan fatatawala 'alaihimul umur, tetapi kami mengadakan beberapa qurun, beberapa umat saling bertukar. Fatatawala 'alaihimul umur wa ma kunta sawiyan fi ahli Madyan, kamu tak ada pun wahai Muhammad bersama dengan penduduk Madian, tapi kamu bacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Walakinna kunna mursilin, tetapi kamilah yang mengutuskan kamu wahai Muhammad, kamilah yang mengutuskan kamu sebagai rasul, menyampaikan berita-berita Nabi Musa beserta dengan kaumnya
penduduk Madian, kamu boleh ceritakan ini semua adalah melalui perantaraan wahyu. Tapi Quran kata wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, kebanyakan manusia masih berdegil tak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya cukup sekadar ini dulu perbincangan kita mengenai dengan kisah Nabi Yusuf. Kita ada satu page lagi berakhirlah kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam, dan cerita mengenai dengan akhir-akhir ini adalah habis sekadar ini cerita kisah Nabi Yusuf. Kita akan buka satu cerita baru dalam penceritaan yang baru selepas ini, insyaAllah. Dah lebih kurang setahun lebih lah kita membicarakan tafsir surah Yusuf. InsyaAllah kita akan habis dalam, mungkin dalam bulan depan insyaAllah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hal ahli an-nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minna.